قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يوم كدوبلس باب المواظبة على الذكر والشكر والصبر باب ملازم ذكر شكر dan صبر. أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر حدثنا آدم بن موسى الولهنجي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا المؤمن حدثنا حماد بن سلمة عن طلق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنه. رضي الله عنهما سلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وثقة تدسد وثقة بما تكفل الله. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat perkara barang siapa yang dikurniakan empat perkara tersebut, sesungguhnya dia telah dikurniakan kebaikan dunia dan akhirat, iaitu hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, badan yang bersabar dengan ujian, dan percaya terhadap jaminan Allah. Tuan-tuan muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala juga. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis tentang tasawuf. Kita berada pada hadis yang ke-12. Dan hadis yang ke-12 ni kita baca dah itu sikit, tapi masa tak mengizinkan, jadi saya berhenti. Kita sambung pada malam ini huraian daripada hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Rasulullah pernah bersabda, Nabi pernah sebut arba'un, ada empat perkara, man u'tiyahunna, siapa-siapa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya empat perkara tersebut, faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah, maka cukuplah dengan empat perkara tersebut umpama dia memiliki dunia dan akhirat. Itu besarnya empat perkara ni. Apa dia empat perkara tu? Bilang dulu. Satu, qalban syakira. Satunya hati yang pandai berterima kasih. Dua, lisanan dhakira, lidah yang sentiasa berzikir. Wa badanan 'alal bala'i sabira, tubuh badan yang sabar atas segala ujian. Wa thiqatan bima takaffalallah, dan kepercayaan, keyakinan dengan apa yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Itu empat perkara yang Nabi sebut, andai ada pada seseorang, maka dia umpama telah diberi kebaikan dunia dan juga akhirat. Jadi saya sebut dah itu satu. Yang pertama Nabi sebut ialah qalban dhakira, qalban syakira. Qalbun
yang bersyukur, yang berterima kasih, yang pandai berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Dan saya dah sebut hari itu, qalbu ni asal nama dia, kenapa dia dinamakan qalbun? Kerana sifat dia yang taqallub. Sifat dia yang berbolak-balik. Berbolak-balik. Bila dia berbolak-balik, maka sesuailah dengan sifat dia yang berbolak-balik, atas, bawah, depan, kiri, kanan, semua sekali itu, maka sesuai dengan nama dia tu dinamakan qalbun. La yusammal qalbu illa yataqallab, kata ulama. Tak dinamakan qalbun tu qalban kecuali disebabkan oleh dia tu berbolak-balik. Berbolak-balik. Semalam kita sebut berkenaan dengan qalbun ni umpama cermin. Dan cermin ada satu muka. Begitulah hati. Ada satu muka. So dia berbolak-balik. Kadang-kadang dia mengadap ke tempat lain, kadang-kadang dia mengadap ke mana arah dia mengadap, situlah yang dia tengok. Kalau dia mengadap pada dunia, dia tampak dunia, cermin gitu lah. Kalau dia mengadap pada dunia, dia nampak dunia. Kalau dia mengadap pada manusia, pada makhluk, dia nampak makhluk. Kalau dia mengadap pada apa? Pada langit, dia nampak langit dalam cermin tu. Tak ada kalau dia mengadap langit, nampak benda lain. Tu sifat hati. So sifat dia berbolak-balik. So kalau dia mengadap kepada makhluk, kepada dunia, maka kadang-kadang dengan dia melihat makhluk, melihat dunia tu, terlupa untuk berterima kasih kepada yang memberi pada hakikatnya, iaitu pada Allah Ta'ala. Tu qalban. Sebab tu saya sebut hari tu, ada ulama' mengatakan qalbun dengan kalbun lebih kurang je. Cuma satunya dengan qaf, satu lagi dengan kaf. Bezanya tafkhim. Adapun qalbun dengan tafkhim, sifat kepada qaf. Adapun kalbun dengan kaf, nipih. Tu jangan tukar. Andai nak beritahu pada kitanya, boleh jadi qalbun kita ni bertukar menjadi kalbun. So apa sifat kalbun? Salah satu di antara yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, perumpamaan seperti kalbun, seperti anjing. Mu bagi pada dia pun dia jelek, mu tak bagi pun dia jelek. Tak cukup semua. Tak cukup tiap-tiap masa. Mu bagilah banyak mana pun pada dia, dia tetap jelek. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Mu bagi pada dia apa yang dia nak, dia tetap jelek. Duduk apa, duduk menitik juga idea dia. Kalau mu tinggal, tak peduli dengan apa yang dia nak, dia terjelas situ juga. Macam orang lapar tiap-tiap masa. Tu manusia boleh jadi macam tu. Anda pun anjing, perangai dia dah gitu, bukan dengan sebab dia duduk terjelas, bagi makan, tak bagi makan, terjelas tu hina. Tidak, tu memang sifat dia dah gitu. Allah Ta'ala buat tashbih tu, nak suruh kita jangan ada perangai macam tu. Perangai anjing memang gitu dah perangai dia. Siapa yang buat perangai dia gitu? Allah Ta'ala lah yang buat perangai anjing. Adakah dia hina dengan sebab hidup jelek? Kita bagi makan pun jelek, tak bagi makan pun jelek. Tak hina dia. Dia memang gitu dah. Mulia dia. Sebab apa? Dia duduk dalam keadaan demikian. Tu junjung perintah Allah Ta'ala. Kalau dia tak junjung, lama dah dia protesnya. Kenapa engkau buat aku dalam keadaan terjelek-jelek, terjelek-jelek gini? Aku pun letih terjelek-jelek gini. Tapi tak ada lah dia protes. Dia duduk dalam keadaan macam tu. Lapar pun begitu, kenyang pun begitu. Jelek lidah dia apa, menyalak pun begitulah keadaan dia. Bukan nak menunjukkan anjing tu hina. Bila ditasbihkan perangai dan sifat tu ada pada manusia, maka manusia yang jenis macam tu perangai dia adalah manusia yang hina. Sebab tak cukup. Bagi banyak tak cukup, bagi sikit pun tak cukup. Banyak tak terima kasih, sikit pun tak terima kasih. Jadi orang yang apa, yang ada hati, hati yang bagaimana yang boleh menguntungkan tuan dia dunia dan akhirat, Nabi sebut sini hati yang sentiasa syukur pada Allah Ta'ala. Itu saya bahas dah dari sudut bahasa sini, nak menunjukkan syakir ni digunakan isim, tak digunakan fa'il, bahkan digunakan atas nama atas isim fa'il, nak menunjukkan hati ni ibaratnya sebati dengan sifat berterima kasih pada Allah Ta'ala. Ikutlah banyak mana pun Allah Ta'ala bagi. Tak bagi pun nampak macam bagi. Gitu. Sentiasa apa? Sentiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu. Baik. Yang kedua,
Bahkan ada ulama mengumpamakan qalbun ni serupa dengan bulu. Bulu apa? Bulu ayam. Nak beritahu mudahnya qalbun ni berubah. Mudah tak mudahnya qalbun kita ni, hati kita ni berbolak-balik. Ada ulama mengumpamakan dia seperti apa? Seperti bulu ayam. Yang ada di tanah yang lapang, yang tidak ada bangunan. Tuan-tuan bayang, ketika angin datang bertiup, maka bulu ayam ni dia akan terbang, terbang ke mana-mana saja ikut arah dia. Kita sendiri pun begitu juga. Ada ketika mari rasa rajin, ada ketika mari rasa malas, ada ketika mari rasa jemu, itu. Ada ketika mari bermotivasi, tu kita sendiri. Orang yang duduk dalam keadaan mengaji tiap-tiap masa, tiap-tiap malam mengaji, tapi ada ketika mari rasa jemu beribadah. Mari rasa boring, mari rasa malas. Time dia malas juga, jawab dia nak bangun 2 rakaat pun berat tubuh. Berat punggung nak angkat. Tapi time dia rajin, jawab dia lepas 2, 2, lepas 2, 2, time rajin. Tak kira bulan kadang-kadang boleh jadi rajin gitu. Time rajin mengaji, tak kira masa. 3 kali sehari mengaji katakanlah. Tapi time malah tak nampak di majlis ilmu gitu. Tu hati apa, hati yang Allah Taala boleh tukar bila-bila masa saja. Sebab tu dia ajar pada kita minta dengan Allah Taala lah, sebab dia muqallib, dialah yang membolak-balik hati tersebut. So minta dengan Tuhan yang jaga hati tu supaya sabit, tetapkan hati kita tu di atas jalan Allah. Jalan yang Allah Taala suka. Baik. Satu. Qalban syakira. Hati yang berterima kasih. Yang kedua dia kata lisanan zakira. Lisan yakni lidah. Zakira yang berzikir. Yang ni pun istimewa juga. Sebab apa istimewa lidah yang berzikir ni? Yakni Tuhan yang sentiasa berzikir kepada Allah. Sebab orang yang berzikir ni, kata Allah dalam hadis kursi, ana jalisu man dhakarani. Aku duduk bersama. Ibarat itu. Kalau terjemuh harfian gitu, aku duduk bersama dengan orang yang berzikir. Orang yang mengingati aku. So aku ada bersama dengan orang tersebut. Bersama dengan erti kata sentiasa mengasihi, menyayangi, merahmati hamba yang sentiasa lidahnya basah mengingati aku. Itu istimewanya orang berzikir. Sebab tu ada sebahagian murid datang bertemu dengan gurunya, beritahu kepada guru dia, aku berzikir kepada Allah tapi hatiku tak ingat pada Allah. Lidah aku duk berzikir dah pada Allah Taala, cuma hati tak ingat lagi pada Allah. Boleh jadi serupa kita. Zikir banyak dah boleh jadi tuan-tuan lah. Boleh jadi banyak dah zikir. Istighfar, duduk, apa lagi? Selawat pada Nabi pun ada tiap-tiap hari. Bertahli, bertahmi, bertakbir dan sebagainya lah. Banyak dah kita buat. Tapi daripada banyak tu, berapa yang kita ingat saat sebut? Tu. Dalam banyak-banyak kita zikir 100, 200, 300 tu, dalam 100 tu berapa kali yang kita ingat pada Allah? Sebab tu Syatariyah, dia bagi dia lebih kepada apa? Kepada amalan ni yang dibuat dengan penuh kasih sayang, yang tu lebih baik berbanding dengan banyak. Maknanya buat sikit pun tak apa, yang penting buat dengan betul-betul kasih, dengan betul-betul penghayatan. Tapi kita orang awam ni sikit pun tak ingat, banyak pun tak ingat. Tu kita. Banyak pun tak ingat, sikit pun tak ingat itu. Sikit, kalau kita pilih sikit gak, lagilah rugi. Dah kita berzikir sikit pun tak ingat juga.
Ha, kalau orang kata tahlil ringkas, oh, suka sangat itu. Bunyi tahlil ringkas. Kalau tahlil penuh, ha, berat pala lalu itu. Ha, berasa susah hati lalu kita. Ha, kita akan buat tahlil ni lepas sembahyang Isyak. Sebab apa? Malam ni, malam Jumaat ada apa? Ada permintaan daripada jemaah. Bunyi buat tahlil tak sebut ringkas tu. Ha, gelisah lalu dah kita. Ha, siapa nak naik soft pertama kedua naik, aku nak duduk belakang sekali. Sebab apa? Standby dah lepas bagi salam. Nanti aku nak keluar tak sempat dah. Nak tahlil-tahlil apa lagi. Bola nak main dah ni. Sukan si tak habis lagi. Contoh. Tu. Tapi kalau bunyi tahlil ringkas, alhamdulillah. Bila tahlil ringkas, ustaz pun suka. Bukan jemaah je suka. Imam pun suka tahlil ringkas je. Sebab apa? Dia baca separuh je. Siapa mana ada yang separuh? Siapa di apa? Siapa di surah Al-Baqarah tu je. Awal surah Al-Baqarah tu je. Ada yang siapa ayat kursi je. Lepas tu dia pun tahlil. Dia tahlil tu pun. Dia bilang tasbih laju daripada disebut. Zikir di mulut baru 30. Tapi tasbih cukup dah satu pusingan. Nah, ada juga jenis gitu. Spelek dia panggil. Pandai dia culah. Patutnya bilang satu di lisan, satulah di butir tasbih. Tapi dok dia pandai. So jemaah tengok, eh cukup 100 dah kita. Tu imam dia tahu sebab apa. Makmum tak bilang pun. Cuma nak beritahunya, dalam 30, dalam 100 tu berapa kali kita ingat pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ambil yang sikit, kita tak ingat pada Allah Ta'ala, rugi banyaklah kita. Baik kita ambil yang banyak, walaupun hati kita tak ingat pada Allah Ta'ala, hanya sekali dua. Kata ulama, kata syekh, dia kata paling-paling tidak satu juzuk daripada anggota tubuh badan kita ni dah mula duduk dalam zikir. Ha, apa dia? Lidah kita. Mana lidah kita dah mula berzikir dah pada Allah Ta'ala. Cuma tak menyerap di hati je lagi. Ha, saat sebut la ilaha illallah tu hati tak ada apa pun lagi. Saat astaghfirullahalazim hati tak berasa apa pun. Tak ada berasa bersalah, tak ada berasa malu, tak ada berasa nak minta. Tak ada pun astaghfirullah, semata-mata astaghfirullah. Seolah-olah kita ni macam tak ada dosa. Macam baby ya kita. Astaghfirullahalazim. Tak ada salah aku. Tak ada dosa aku. Tak ada rasa hina. Tak ada rasa apa? Tak ada rasa malu dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Aku ni macam baby. Lepas tu lisan dia lancar. Luncur keluar di lisan kita. Astaghfirullah. 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 Berapa kali dah bilang? 100 kali dah sebut. Hati tak menyerap lagi dengan astaghfirullah. Tak apa. Kata ulama, gi dulu dengan jalan tu. Paling-paling tidak di lisan duk sebut dah astaghfirullah. Bezakan dengan orang yang tak pernah istighfar. Kita istighfar ada dah 100, 200. Orang yang tak istighfar lagi langsung apa lagilah tak apa tak tidak ada permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala lagi tak okey. Ha, kita ada jugalah lisan duk sebut. Ha, cuma kita orang mengaji ni tak bolehlah duduk di tahap itu. Siapa kesudah duduk dalam keadaan apa dalam keadaan demikian. Maknanya siapa kemati duduk dalam keadaan zikir ni hanya pada lidah semata-mata. Cuma dia sebut dalam hadis ni, Nabi sebutlah hadis ni, maknanya lisan pun cukup lah. Ha, ibarat kata, kalau yang Nabi sebut ni, gak walisanan zakira, galik gak, dengan lisan sajalah zahir hadis ni. Ha, tapi kita orang mengaji tak bolehlah duduk di lisan saja. Ha, kena ajar-ajar gitu. Ajar-ajar, biar dia menyerap ke hati. 5 dulu sehari, tak apa dah. 100 kali istighfar, 5 penuh penghayatan. Lepas tu, esok tambah, biar jadi 60. Lusa tambah, biar jadi 7. Lama-lama duduk dalam keadaan begitu, hati kita saat kita lafaz zikir apa-apa pun, dia mari dalam hati kita frame perkataan tu. Paling apa paling mula-mula. Mula-mula dia datang frame perkataan tu. Astaghfirullah dia mari ejaan tu. Macam frame lah. Tuan-tuan letak frame di rumah tu. Allah. Tuan-tuan sebut Allah dalam hati pun. Alif lam lam ha. Tu. Saat sebut Allah, maka dia pun datang. Alif lam lam ha. Maka biar gi dulu gitu. Sebelum ni Allah sebut Allah dalam hati tak ada apa. Allah dalam hati duk mikir benda lain. Sekarang dah tukar. Setelah sekian lama berzikir dengan Allah, katakanlah sebut Allah jadi mari. Lak dalam hati kita. Allah, kalimah yang sama. Tapi kena ada lagi. Beritahu pada hati, itu bukan Allah.
Itu tulisan. Tulisan tu bukan Allah lagi. So, siapa itu Allah? Itu mengaji ikut usuluddin. Allah ni siapa? Allah ni adalah mustaghnian an kulli ma siwah. Itu paling mudah. Muftaqiran ilaihi kullu ma adah. Itu definisi. Paling mudah sekali. Allah ialah mustaghnian an kulli ma siwah. Dia adalah zat yang tak berhajat pada siapa-siapa selain daripada diri dia sendiri. Maknanya dia boleh berdiri sendiri tanpa perlu kepada siapa-siapa. Itu mustaghnian an kulli ma siwah. Kaya dia, tak berhajat pada siapa-siapa. Nak buat apa, kau nak buat apa, nak laksanakan apa sekalipun, dia tak perlu kepada siapa-siapa. Itu Allah. Adapun kita nak makan nasi sepinggan, payah dah kita. Tu nak boleh kau nasi sepinggan, Allahyarham tuan guru suka sangat buat contoh ni. Nak tunjuk pada kita supaya berterima kasih dengan Allah Taala. Nak boleh nasi sepinggan tu, dia kata kita berhajat berapa puluh orang tu, dia kata. Kena berhajat kepada petani dulu. Petani yang menanam padi tu dulu. Pas petani tu sendiri nak bubuh benih padi tu, nak kena cari orang apa supplier benih padi tu dulu. Lepas tu bila dah tumbuh pokok padi tersebut, nak boleh nasi goreng sepinggan, tu baru beras saja jadi nasi. Repoh-repoh apa, repoh ratusnya dengan apa, macam-macam benda lah tuan-tuan bubuh dalam nasi tu. Nak suruh jadi yang ni, nasi ni. Semua tu adalah makhluk yang Allah Ta'ala sediakan untuk khidmat pada kita. Siapa yang menyiapkan ni. Itu semua tu kita perlu. Tu nak tunjuk betapa kita ni berhajat pada semua. Mana layak kita nak ambil sifat Allah untuk bertakabur. Sifat takabur ni hanya dia je. Dia je boleh takabur dalam alam ni. Kita tak boleh nak takabur. Nak takabur macam mana? Tidak hak kita sifat tu. Kita tak ada punya apa-apa. Tengok nak boleh nasi sebutir tu payah dah kita. Cuba kalau tak ada orang tanam beras, jawab dia makan pasir lah kita. Jawab dia kalau tak ada orang tanam beras, tak ada katakanlah putus beras Malaysia ni. Nak makan apa kita? Makan gandum. Tak ada juga gandum, nak makan apa kita? Hai, makan apa yang ada lah, sedap lah mulut cakap gitu. Perut Melayu ni perut nasi. Tak kena nasi sehari, tak boleh duduk, gelisah, gelupar. Orang yang tak boleh apa, perut Melayu ni. Kalau kita ni perut Arab tak apa. Makan roti, tak ada roti pun tak apa, boleh dengan tamar je. Tamar kenyang dah dengan air, kenyang dah tamar kurma, apa kurma dengan air. Cukup dah, kita mana cukup, tak berasa di perut, dia kata. Tu yang orang jamu di masjid apa. Lepas daripada kuliah subuh, orang jamu roti canai, balik cari nasi pula di rumah. Tanya mak-mak ada nasi ke dapur? Ada, orang mujur ada. Kalau tak pergi cari kedai mamak pula. Tak cukup nak beritahu kita ni. Pas kita bergantung dengan semua orang nak boleh sebutir, nak takabur kita, nak menyombong kita. Tengok orang ni berasa kita lebih, tengok orang ni berasa kita tinggi, tengok orang ni berasa kita cerdik, tengok orang semua tak kenal lah kau. Kita seorang je kenal. Tengok bini, mu bini aku je dengar cukup lah apa yang aku nak, apa yang aku nak ajak, apa yang aku nak buat, mu ikut je sebab apa, nama mu bini. Tengok kita sombongnya kita dengan bini, dengan anak tak boleh ajar. Tu sebut tu semalam tu. Biar semua tu jadi jalan menuju Allah. Biar semua tu jadi jalan menuju Allah. Saya nak ceritanya ialah lisanan zakira. Lisan ni, lidah ni biar duduk dalam keadaan sentiasa sebut Allah. Tu saya sebut hari tu. Paling-paling tidak, kita yang tak ada sangat amalan ni, amal apa yang waris daripada Nabi. Belajarlah amal apa yang waris daripada Nabi. Apa benda? Nak tidur nanti. Apa doa sebelum tidur? Apa amalan Nabi sebelum tidur? Nabi baca apa? Nabi baca Quran tak? Ya. Nabi baca surah apa? Okey, baca. Janganlah sampai peringkat kena orang buat program baru kita jadi. Masjid kena buat program. Okey, lepas daripada sembahyang Isyak, kita pakat baca surah Al-Mul. Barulah baca. Saya ingat ada dua tempat saya pergi. Satu di Masjid Wiradamai. Lepas daripada sembahyang sunat tu, duduk baca surah Al-Mulk. Yang tu, bila dia buat lepas daripada sembahyang sunat, mesti ramai keluar. Nak suruh jemaah follow juga. Noh, di muttaqi noh. Lepas daripada semayang je, imam pusing baca al-mu'lalu.
Tak ada wiri apa-apa dah, tak ada doa dah, pusing-pusing tu baca surah Al-Mulk. Lepas baca Al-Mulk tu baru doa. Sebab apa? Kalau berzikir baca doa dulu, mesti makmum berzikir baca doa, lepas baca doa pakai keluar lah. Tak baca surah Al-Mulk. Janganlah siapa peringkat tu kita beramal, kena orang tolong buat program pada kita. Supaya budak kita ni. Supaya budak-budak, supaya anak kita. Kalau kita tak buat jadual, tak mengaji. Tu kita duk marah kan anak kita tu. Jadual apa sekarang ni? Pandai tanya anak. Jadual apa sekarang ni? Jadual subjek ni ayah. Kenapa tak pergi study ya? Ayah. Ayah tak ada jadual. Tu kalau anak yang jenis berani dia jawab kita. Tapi tak jawab lah sebab anak kita anak baik. Anak yang soleh takkan jawab lah pada ayah dia. Walaupun dia tengok ayah aku pun tak cerdik juga. Supaya ngaku ya. Tak ada jadual juga hidup dia. Kena surah tolong buat jadual. Buat jadual kita malam ni. Kita baca surah Yasin. Kalau surah tak buat kan? Tak baca kita. Kalau surah tak tolong buat. Malam Jumaat baca surah Yasin. Ataupun sekali-sekala baca surah Kahfi. Tak jawab dia. Buat pun tak pergi. Kenapa siapa peringkat kena buat program untuk kita baca Quran? Kenapa siapa peringkat kita ni tak nak pergi duduk dalam majlis-majlis gitu? Siapa peringkat kena tulis? Wajib hadir. Patutnya tak payah kita sendiri. Kita punya inisiatif sendiri. Tiap-tiap hari sebelum apa-apa, buka dulu. Tu Allah Yarham Tuan Guru selalu pesan kita. Sebelum kita buka diary, setiap orang ni ada diary. Kan Allah Yarham Tuan Guru selalu buat perumpamaan gitu. Setiap daripada kita ni ada diary. Bila kita buka diary ni, orang zaman-zaman dulu kan dia ada diary. Dia buka diary, dia tengok hari ni nak ke mana, apa benda kena buat dan sebagainya. Sebelum buka diary, nak buat apa hari ni, buka dulu Quran, baca. Ambil surah apa kita nak baca hari ni. Kalau baca bersambung pun cantik. Baca semuka, esok sambung pula semuka dulu. So pula semuka, biar boleh istiqamah. Satu muka satu hari. Separuh muka satu hari. Khatam dalam setahun, katakanlah. Lama tu kalau setahun khatam tu. Cuma nak sebutnya, boleh ada kalau kita buat. Tapi disebabkan oleh kita tak memprogramkan, maka orang kena buat program. Jadi nak suruh lidah kita ni lekat dengan zikir, kita kena buatlah program hidup kita ni. Nak tidur nanti baca zikir apa? Okey, Nabi baca zikir ni. Banyak tuan-tuan buku di kedai tu yang tulis tentang apa? Zikir harian. Siang dan malam, ada je. Daripada Arab orang terjemah kepada bahasa Melayu. Daripada zikir saja orang tolong terjemahkan. Nak suruh apa? Kita baca tahu makna sikit-sikit. Sebelum tidur baca apa? Kemudian apa? Bila dah tidur, terjaga daripada tidur, apa bacaan dia? Ataupun bangun tidur nanti, apa bacaan dia? Masuk ke tandas nanti, apa bacaan dia? Tu kalau yang waris daripada Rasulullah pun cukup dah. Kita nak beramal. Tapi dah kita tak memprogramkan diri kita, tak apalah. Biarlah. Kita berasa kecil benda-benda yang berkait dengan zikrullah ni. Sedangkan kalau kita baca hadis akhir zaman, makan minum kita di akhir zaman nanti tidak nasi lagi dah. Makan minum kita adalah zikir. Makan minum kita adalah zikir. Maknanya zikir tu akan mengenyangkan kita. Zikir tu akan menghilangkan dahaga kita. Tu di akhir zaman. Apa kalau kita tak berlatih dengan sekarang ni zikir, macam mana lidah kita nak berzikir? Jadi nak suruh lidah kita ni berzikir, mudawamah dengan zikir, latih sekarang ni. Kalau cantik lagi gak, biar doa amalan. Doa amalan. Maksurat pagi dan petang. Gitu. Kalau tak ada masurah, apa-apalah, hizib ke, aurat ke, apa ke, kita ambil, kita baca. Tak ada ijazah pun tak apalah. Ada ijazah lagi cantik. Ada ijazah lagi cantik. Sebab apa? Sebab kita ambil dengan guru. Bila kita ambil dengan guru, kita baca betul. Kita baca betul. Kadang-kadang kalau kita tak ambil dengan guru ni, kita baca salah. Baris kita baca salah. Kadang-kadang saya dengar orang baca Allahumma antas salam tu. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Macam mana dibaca? Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam. Ada je. Biasa je saya dengar gitu. Yang jadi imam tu sebab apa? Sebab tu kita boleh dengar tu daripada mic tu kita boleh dengar. Lama je kita pergi masjid surah imam-imam baca gitu. Kenapa jadi gitu? Sebab kita tak ambil daripada guru baca. Kita main dengar gitu je. Macam Babang pernah sebut kan.
Bapa yang pernah sebut contoh selawat. Selawat. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduri. Fakhtafat minhul buduri. Tu kalau gitu tu kira betul dah tu sebutan. Cuma dari sudut baharis salah. Kenapa dia kata jadi gitu? Kadang-kadang kalau yang belah-belah pantai timur lagi lah dahsyat bunyi dia. Macam-macam ada yang re, ada yang apa budur tu jadi perkataan lain. Fakhtafat jadi paktapak jadi. Sebab apa? Sebab kita apa tu melalui dengar. Semangat tu bagus dah kita. Bagus dah semangat selawat. Biasa yang kuat-kuat suara yang ni paktapak dengar Allah cacaknya selawat pada Nabi. Padahal kalau kita pergi tengok, kadang-kadang kita ni pagi suruh tengok pun tak tengok. Sebab apa? Aku ingat dah. Duk lawa tu paktapak. Benda nak sebutnya fakhtafat minhu al-buduru. Dia suruh saya berhenti kuliah tu. Dia suruh dia suruh pula. Fakhtafat minhu sepatutnya al-buduru. Al-buduru tu fa'il kepada fi'il ikhtafat tu. Asyraqal badru alaina, maknanya bila bulan purnama datang. Makna bila bulan purnama menerangi kita semua. Tu tasbih kepada Nabi. Bila mana Nabi datang, fakhtafat minhul buduru. Sebab apa? Bintang-bintang ni akan hilanglah cahaya dia. Sebab apa? Terang dengan cahaya bulan tu sudah cukup untuk meneranginya. Macam matahari lah. Bila mari matahari, tak ada lah cahaya-cahaya yang lain. Sebab terangnya dia. Begitulah Rasulullah. Bila mari Nabi, Nabi kita baginda Nabi kita Muhammad, maknanya kalau ada Nabi-Nabi lain, Nabi-Nabi lain itu adalah ibarat bintang-bintang dia. Sudah tidak bergemerlapan lagi dah. Maknanya syariat dia pun kita tak boleh pakai lagi dah. Kalau dia tu masih ada. Apatah lagi dia tak ada. Kena pakai dia seorang je. Maknanya kena ikut dia seorang je. Cara dia je cara yang paling betul sekali. Bila dia mari. Cuma nak sebutnya kita ni belajar melalui dengar-dengar. Belajar melalui dengar-dengar. Kita kadang-kadang hafal Quran pun melalui dengar-dengar. Baca Yasin melalui dengar-dengar. Ingat dengar-dengar. Lepas tu, nak baca tu tak kena dengan tajwid. Sebab tu, cantiknya kita ambil daripada guru. Guru dengar, ni baca dia begini, baris dia begini. Bukan barisnya begini. Tapi dah kita ni semangat saja dah. Hak tu duduk laung tu, yang laung kuat-kuat tu yang tu. Tu kata baba. Baik, mana tadi? Jadi, walisanan dhakira. Jadi, orang-orang yang berzikir ni, ibaratnya dalam hadis kursi kata duduk dengan Allah, yakni duduk dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Taala. Baik.